Saat siang hari, episode 43 untuk teman-teman kelas 2. Aku menang! Hore! Kamu memang pintar, Mentari. Sapa teman-teman dulu yuk. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Kalian tahu tidak? Permainan apa yang aku dan Kak Dian mainkan ini? Iya, benar. Ini namanya permainan congklak. C-O-N-G-K-L-A-K. Congklak. Congklak adalah salah satu permainan tradisional kita, teman-teman. Kalian pernah bermain congklak tidak? Ada yang sudah, ada yang belum. Kapan-kapan kita main congklak sama-sama ya. Nah, sekarang waktunya kita belajar. Tapi kita akan berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kita. Mari kita berdoa, teman-teman. Berdoa selesai. Teman-teman, sekarang hari apa dan tanggal berapa ya? Ayo teman-teman, perhatikan kalender yang ada di dekat kalian. Betul teman-teman, sekarang adalah hari Kamis 4 Maret 2021. Kak Dian, hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan apa saja yang biasa kita lakukan pada siang hari. Pada siang hari, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Seperti belajar dan mengerjakan tugas sekolah, bermain di luar rumah, berolahraga, atau membantu orang tua kita. Apakah kalian suka beraktivitas di siang hari? Aku juga. Lalu apa yang biasanya kalian lakukan di siang hari? Belajar. Wah, pas sekali. Aku mau ajak teman-teman belajar di rumah. Kalian sudah siap belajar kan? Ayo kita mulai pelajarannya. Ajak juga ayah bunda kalian untuk menemani ya. Jangan lupa juga siapkan buku dan alat tulisnya teman-teman. Sekarang kita BALIMA dulu ya teman-teman. Dimulai dari kata pertama. Ayo. Pada. Jadi, dalam, hanya. Hebat teman-teman. Sekarang coba kita acak ya. Hanya. Jadi. Pada. Ayo. Dalam. Hebat. Kalian semakin lancar membacanya. Kak Dian, bawa apa itu? Kak Dian bawa sesuatu nih untuk kalian. Coba tebak, Kak Dian mau melakukan apa? Kak Dian mau membacakan cerita ya? Betul, hari ini Kak Dian mau membawakan cerita yang sangat menarik. Kalian simak baik-baik ya. Asik, ayo kita simak teman-teman. Kegunaan matahari bagi makhluk hidup. Matahari adalah sumber energi untuk tumbuhan. Matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan di bumi. Daun-daun pada tumbuhan menyerap sinar matahari. Tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk proses pembuatan makanan. Cahaya matahari juga sangat penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Matahari sangat diperlukan oleh hewan di bumi. Hewan senang berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari bermanfaat untuk menambah vitamin D pada hewan. Pada musim dingin, suhu udara terasa sangat dingin. Cahaya matahari digunakan hewan untuk menghangatkan tubuhnya. Matahari sangat diperlukan oleh manusia di bumi. Kita menggunakan cahaya matahari untuk menjemur pakaian, ikan, dan kerupuk. Sinar matahari yang terik dan cuaca yang panas juga digunakan oleh para petani. Mereka menjemur hasil panen agar awet. Mereka menjemur gabah, jagung, dan lainnya. Nah, itulah kegunaan matahari. Saat matahari bersinar terang, kamu bisa melakukan banyak kegiatan bersama teman-teman di luar rumah. Kamu bisa berolahraga di lapangan. Kamu bisa bermain lompat tali. Kamu bisa bermain sepak bola di lapangan. Kamu bisa berlari di lapangan. Wah, seru sekali bisa bermain bersama teman-teman. Ceritanya benar-benar seru ya teman-teman. Kalian suka tidak ceritanya? Sama, aku juga suka. Setelah menyimak cerita yang dibacakan oleh Kak Dian tadi, ceritakanlah pada ayah bunda kalian tentang hal-hal seperti berikut. Mengapa cahaya matahari sangat penting untuk tumbuhan? Mengapa cahaya matahari sangat penting untuk hewan? Mengapa cahaya matahari sangat diperlukan oleh manusia di bumi? Kak Dian, aku mau istirahat dulu boleh ya? Boleh, sambil istirahat. Kalian bisa ceritakan hal-hal tadi kepada ayah bunda ya. Halo teman-teman, sudah selesai istirahatnya? Bagaimana? Kalian sudah ceritakan pada ayah bunda belum? Aku sudah, Kak. Ayah bunda sangat senang diceritakan olehku. Kalau teman-teman di rumah, bagaimana? Bagus. Kita lanjutkan belajarnya lagi ya. Semangat, teman-teman. Kalian pasti masih ingat kan, apa itu rotasi? Rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada porosnya. Setiap planet memiliki waktu yang berbeda-beda dalam melakukan rotasi. Berikut adalah waktu rotasi dari beberapa planet. Waktu yang dibutuhkan planet Saturnus untuk berotasi adalah 10 jam. Waktu yang dibutuhkan planet Neptunus untuk berotasi adalah 16 jam. Waktu yang dibutuhkan planet Uranus untuk berotasi adalah 17 jam. Apakah kalian tahu berapa waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk berotasi? Pintar, betul sekali. Bumi membutuhkan waktu 24 jam untuk berotasi. Walaupun jarak antara matahari dengan planet-planet yang mengelilinginya sangat jauh hingga mencapai jutaan kilometer, namun hanya dibutuhkan waktu dalam satuan menit untuk cahaya matahari masuk ke planet-planet itu. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan cahaya matahari untuk sampai ke beberapa planet. Untuk sampai ke bumi, cahaya matahari hanya membutuhkan waktu 8 menit. Untuk sampai ke Venus, cahaya matahari hanya membutuhkan waktu 6 menit. Untuk sampai ke Merkurius, cahaya matahari hanya membutuhkan waktu 2 menit. Untuk sampai ke Mars, cahaya matahari hanya membutuhkan waktu 12 menit. Wah, ternyata cepat sekali ya cahaya matahari itu. Betul sekali. Ngomong-ngomong, Mentari sudah tahu belum apa hubungan satuan waktu antara jam, menit, dan detik? Tahu dong, Kak Dian. Coba jelaskan. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. Pintar, teman-teman, kalian ingat baik-baik ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 60 detik sama dengan 1 menit. Ingat ya, teman-teman. Sekarang coba kamu hitung, waktu yang dibutuhkan oleh Saturnus untuk berotasi adalah 10 jam. Jadi, menit waktu yang dibutuhkan Saturnus untuk berotasi 10 jam sama dengan 10 dikali 60 menit, atau 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60. Hasilnya sama dengan 600 menit, Kak Dian. Hebat! Lalu bagaimana caranya menghitung 600 menit menjadi 10 jam? Caranya adalah begini, Kak Dian. 600 dikurangi 60, 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 dikurangi 60. Bilangan 60 muncul sebanyak 10 kali. Jadi 600 menit sama dengan 10 jam. Pintar, sekarang coba contoh lagi. Waktu yang dibutuhkan oleh cahaya matahari untuk sampai ke bumi adalah 8 menit. Jadi, berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh cahaya matahari untuk sampai ke bumi? 8 menit sama dengan 8 dikali 60 detik, atau 60 ditambah 60 ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60. hasilnya sama dengan 480 detik. Jadi, 8 menit adalah 480 detik. Hebat sekali. Lalu, bagaimana caranya menghitung 480 detik menjadi 8 menit? Caranya adalah begini, Kak Dian. 480 dikurangi 60, 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 dikurangi 60. Bilangan 60 muncul sebanyak 8 kali. Jadi 480 detik sama dengan 8 menit. Hebat kamu, Mentari. Sekarang kamu siap latihan? Siap, Kak Dian. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah siap juga kan? Ayo kita latihan. Soal pertama, Wendy melakukan perjalanan menggunakan kereta api selama 2 jam. Berapa menit Wendy naik kereta api? Ini cukup mudah, teman-teman. Kita jawab sama-sama ya. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit atau 60 ditambah 60. Hasilnya adalah 120 menit. Oke, soal kedua. Sebelum tidur, Boy selalu menyikat giginya selama 3 menit di kamar mandi. Berapa detik Boy menyikat giginya? 3 menit sama dengan 3 dikali 60 detik atau 60 ditambah 60 ditambah 60. Hasilnya adalah 180 detik. Bagus, soal selanjutnya. Nikita belajar selama 5 jam. Berapa menit Nikita belajar? 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit. Atau 60 ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60, ditambah 60. Hasilnya sama dengan 300 menit. Pintar, Mentari. Soal terakhir ya. Bayu membereskan mainan selama 6 menit. Berapa detik Bayu membereskan mainan? 6 menit sama dengan 6 dikali 60 detik atau 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60 ditambah 60. Berapa hasilnya, teman-teman? 360. Kata teman-teman di rumah, Bayu membereskan mainannya selama 360 detik. Betul sekali. Hore! Kalian hebat, teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Surya. Apa? Iya, betul. Sekarang waktunya membahas proyek akhir minggu. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyimak cerita yang dibacakan Kak Dian. Kalian masih ingat apa saja manfaat matahari? Apa? Coba sebutkan sekali lagi. Betul, matahari adalah sumber energi untuk tumbuhan. Lalu, apalagi? Iya, matahari juga sangat diperlukan oleh hewan di bumi. Terus, teman-teman? Wah, kalian ingat ya? Hebat! Matahari juga sangat diperlukan oleh manusia di bumi. Untuk matahari sebagai sumber energi untuk tumbuhan, Aku sudah gambar kemarin. Ini gambarnya. Berarti sekarang aku mau gambar yang berikutnya. Aku mau gambar tentang bagaimana matahari dibutuhkan oleh hewan di bumi. Aku gambar dulu ya. Ini hasil gambar aku, teman-teman. Tinggal diwarnai saja. Kalian juga jangan lupa buat poster manfaat matahari untuk makhluk hidup di bumi ya. Besok kita ketemu lagi. Sampai jumpa, teman-teman. Mentari, kamu kan perlu membuat proyek akhir minggu. Kamu sudah siapkan alat dan bahannya belum? Sudah dong, Kak Dian. Nanti aku mau mulai membuatnya. Bagus, sekarang coba kamu sebutkan dulu. Hari ini sudah belajar apa saja? Hari ini aku sudah belajar tentang kegiatan apa saja yang bisa dilakukan saat siang hari. Lalu, aku juga sudah balima, menyimak cerita yang sudah dibacakan Kak Dian dan bercerita. Lalu, kamu juga belajar apa lagi? Berikutnya, aku belajar tentang perbedaan waktu rotasi beberapa planet. Dan juga perbedaan waktu yang dibutuhkan cahaya matahari untuk sampai ke planet-planet. Bukankah kamu juga belajar tentang hubungan waktu antara jam, menit, dan detik? Iya, Kak Dian. Aku belajar itu tadi. Menyenangkan ya, teman-teman. Kita sudahi dulu pelajaran hari ini ya, teman-teman. Besok kita jumpa lagi, teman-teman. Sampai besok, teman-teman. Jangan lupa proyek akhir minggunya ya. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Bigfoot, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.